Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya bakal memberikan prediksi bola parlay untuk tanggal 25 bulan 10 tahun 2023. Dari 3 pertandingan yang akan tampil nantinya, yuk kita saksikan bersama di channel ini ya guys. Yang mau menonton pertandingan ini bisa juga nonton di situs Liga Klik. Pertandingan pertama, Manchester United versus Copenhagen. Untuk head-to-head kedua tim, Manchester United 3 kali win dan 2 kali loss. Dan untuk Copenhagen, 2 kali win, 2 kali loss, dan 1 kali draw. Match terakhir pertemuan antara Manchester United dan Copenhagen adalah 1 kali win, 1 kali loss, dan 1 kali draw. Dari kesimpulan pertemuan match kedua tim ini adalah Manchester United dan Copenhagen adalah imbang. Dan untuk pusat taruhan diberikan bandar heavy, Manchester United ngepush 1-1-4 dan 1-1-5 dan 1-3-4. Dan untuk prediksi pertandingan ini, aku bermain di taruhan handicap Manchester United ngepur 1-1-4 bola. Beralih ke tim kedua, Sevilla versus Arsenal. Head-to-head kedua tim yang akan bertanding ini adalah Sevilla 3 kali draw dan 2 kali loss. Dan Arsenal 3 kali win, 1 kali draw, 1 kali loss. Untuk pertemuan terakhir 5 pertandingan antara Sevilla versus Arsenal adalah 2 kali win, 2 kali loss, dan 1 kali draw. Jadi kesimpulan kedua tim ini adalah imbang ya guys ya. Bursa taruhan yang diberikan bandar handicap adalah 1-1-5, 3-4, dan 1-4. Dan untuk prediksi pertandingan ini aku ambil bermain di taruhan handicap Arsenal memberikan full 1/4 bola. Untuk beralih ke pertandingan ketiga, Real Madrid versus Braga. Untuk head-to-head kedua tim adalah Real Madrid 4 kali win dan 1 kali draw. Dan untuk Braga 5 kali win. Dan untuk bursa taruhan yang diberikan bandar yaitu bursa taruhan handicap adalah Real Madrid memberikan skor 1-1/4, 1 dan 1-1/5. Dan untuk prediksi pertandingan ini aku ambil bermain taruhan handicap Real Madrid memberikan skor 1. Berakhir prediksi dari 3 pertandingan tersebut. Semoga dapat membantu teman-teman ya. Dan utamakan prediksi masing-masing ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Thank you guys.